Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bupati? Sehat, sehat walafiat. Oke Pak Bupati, Cilacap menjadi primadona Pak. Artinya ada beberapa hal yang menjadi keistimewaan Cilacap Pak ya. Salah satunya adalah kemarin ABK Filipina masuk ke Cilacap Pak. Bisa bercerita Pak? Jadi ABK itu, jadi ada kapal Panama masuk ke Cilacap membawa gula rafinasi. Nah, ABK-nya semuanya orang 20, itu warga negara Filipina. Nah, setelah di swab, di PCR, itu ada 13, tambah 1 jadi 14. Akhirnya yang kena 14, lantas langsung di isolasi di rumah sakit Cilacap, rumah sakit umum daerah Cilacap. Dan satu meninggal, dua sembuh, tinggal 11. Nah, yang 11 ini ternyata juga sudah nggak punya gejala apa-apa, dan yang dua sudah dikembalikan. Yang 11 ini dalam waktu dekat juga akan dikembalikan. Cuma masalahnya yang viralkan ini, hasilnya itu B1617.2. Ini yang menjadi viral. Tapi memang saya juga mengadakan swab bagi yang melawat. Melawat ABK tersebut ada 172 lah, ternyata yang positif 48, sekarang tinggal 33. Nah, 33 ini di karantina di isolasi terpusat di rumah sakit Risilia Sampang di sana. Aduh, alhamdulillah rumah sakit mau menerima itu, dan termasuk keluarganya juga sudah di swab. Ini ternyata ada yang kena juga, semuanya di karantina. Upaya pemerintah Kabupaten Cilacap sudah maksimal ya untuk penanganan kasus ini ya. Semuanya bekerja. Jangan sampai ini menjadi masalah. Jadi bahwa corona sampai kapan kita tidak tahu. Tapi kita harus optimis. Kita jangan sampai ekonomi lumpuh. Sekali lagi, jangan sampai ekonomi lumpuh, dan tetap kesehatan terjaga. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan physical distancing. Tetap olahraga harus, makan harus, tidur harus. Ya, Pak, ada dampak secara tidak langsung, Pak. Kabupaten tetangga Banyumas melarang ASN untuk bepergian ke Cilacap atau sebaliknya, Pak. Tanggapannya, Pak? Oh, begini. Itu himbauan, saya belum baca persis sih. Cuma teman-teman pada ngomong, Pak, ini ada masalah besar. Masalah apa? Wah, Pak Husain itu ya biasa guyonan mungkin. Jadi begini, ASN tidak boleh yang dari Cilacap ke sana, yang dari Banyumas tidak boleh ke sini. Ya, itu adalah himbauan bagus untuk tidak ada penyebaran COVID kemana-mana. Tapi di Cilacap itu sudah aman, sudah turun, terus turun. Semuanya bekerja, bupati sampai ke camat, ke RT pun sudah bekerja bahwa corona harus kita adaptasi. Adaptasi artinya kita lawan. Dan
masalah imbuan Bupati Banyumas, terima kasih luar biasa Pak Husein, saya suka jempol. Jadi begini, Cilacap itu heterogen, jadi wislah olah usah ngana-ngana lah maling Banyumas ngapa olah olih kue nang Bupati nih ngana-ngana. Jadi masyarakat Cilacap, AS Cilacap wis nangkene baik, mall nangkene anak, tempat hiburan anak, pariwisata anak, kabeh anak nang Cilacap. Lah kenapa ngana-ngana? Wis nangkene baik, Cilacap baik lah. Wong Cilacap ya madang minum nang Cilacap. Ya kabeh belanja ya nang Cilacap. Dolan nang Cilacap. Wis kabeh ge bisa nang Cilacap, ora usah mari Banyumas kan ado-ado temen. Pokoknya diusir kon Bali gue nang bupati ne. Ya aja ngatek diusir. Wis nang kene bae. Belanja nang kene. Hiburan nang kene, sekolah nang kene. Terus pariwisata akeh nang kene. Wis ya, nang kene kabeh bisa ana. Pak Husein, luar biasa Pak Husein. Terima kasih peringatannya. Semoga kita bisa kerjasama bagaimana perang melawan corona dan kita bisa adaptasi. Wis warga ninyong kabeh wis ora oleh kon mari Banyumas, wis nang kene bae lah. Ya, belanja nang kene bae lah. Wis cukup. Ini jawaban Pak Ibuan Bupati Banyumas Pak ya. Iya, bukan jawaban. Ini saya melaksanakan imbauan kepada masyarakat saya mbok ngadek diusir oleh lingkungan-lingkungan. Iya, udah. Makasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jurnal Media, Pak. Ya.